Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Ragnarok Arena. Di video kali ini gue bakalan nge-share gift code terbaru lagi dan nantinya gue bakalan gacha juga. Berhubung di sini gue udah lolos chapter 10-20, jadi hero LND udah bisa digacha. Hero Light and Dark ya. Di bagian gacha sini dan rencana gue mau ambil hero Light yang Catherine ini ya, Catherine. Yap, namanya itu. BTW untuk line up gua sekarang, gua pakai kayak gini ya. Ada Paladin Randall, ada Rangris, ada Tau Gunka, ada Vesper, dan untuk jobnya atau MC sekarang gua pakai yang support healer. Ini support healer menurut gua GG banget sih ya. Oke, langsung aja yang pertama di sini gua bakalan gacha dulu sebelum kita redeem gift code-nya ya. Untuk gift code-nya itu ada tanggal kadaluarsanya dan tanggal kadaluarsanya itu cuma sehari doang. Jadi besok udah nggak bisa digunakan ya. Setiap ada gift code kalian harus langsung redeem. Kalau kalian nunggu keesokan harinya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Yang kemarin pun sama ya. Yang kemarin udah nggak bisa dipakai lagi, teman-teman. Oke, langsung aja kita bakalan habiskan yang poring kuning ini ya untuk gacha Catherine Hero Like. 25 kali gacha lagi bakalan gua ranti SS. Let's go. Gacha multi pertama. Kira-kira kita bakalan langsung dapetin Catherine atau enggak nih ya? Moga aja langsung dapat si Catherine ya. Let's go, let's go. Masa iya pakai diamond ampas ya kan? Duh, ampas kayaknya sih. Gacha pertama masih ampas. Tenang aja. Di sini ada guaranti ya. Slow teman-teman. Gacha multi kedua. Sing. Teknik ancaman. Let's go. Catherine. Muncullah Catherine. Aduh, nggak muncul nih kayaknya Catherine. Udah 20 kali gacha si Catherine masih belum muncul ya. 5 kali lagi untuk guaranti. Let's go. Semoga Catherine nyantol hari ini ya. Kalau gua dapetin Catherine langsung gua bakal gantikan yang Tau Gun gitu ya. Yang hero CC punya gua coy. Wishmilak. Nah, siapakah hero yang bakalan gua dapet? Apa? Yes. Catherine Cairon. Langsung dapet Catherine Cairon. Apakah ini bisa diganti? Oh, ternyata selama kita punya diamond itu masih bisa diganti ya. Oke, kalau gitu gue mau lengkapin aja hero like-nya ya. Tinggal yang Margareta. 23 kali gacha lagi. Semoga aja nyantol si Margareta ya. Let's go. Untuk besoknya baru kita fokusin untuk cari duplikat. Untuk sekarang kita fokus lengkapin dulu hero yang like. Let's go. Jebret, jebret, jebret. Apakah langsung kita skip coba? Masih ampas. It's okay, it's okay, it's okay. Gimana? Sebelum kita lanjutin gacanya, kita redeem aja dulu gift code ya. Buang sial dengan cara redeem gift code. Semoga aja gift code-nya lebih menarik ya daripada yang kemarin. Dan untuk gift code-nya yaitu Roa Launch 222. Ingat teman-teman, langsung di redeem hari ini karena besok udah kadaluarsa ya. Dapetin tiket gacha lumayan. Lanjut. Ya, semoga si Margareta nyantol. Let's go. Sing. Please muncul Margareta. Margareta. Blast pouring.
Poring lagi. Sohe. Kita skip aja karena nggak dapet ya. Summoning Master. Oke, tinggal satu kali gacha lagi ya. Weh. Kita dapetin satu buku dan di sini bisa kita milih sesuai dengan elemen ya. Dan gua berharapnya dapetin duplikat di win. Yes. Dapetin duplikat. Nice. Oke, kali ini kita gacha terakhir ya. Gacha terakhir untuk Guaranti SS Monster. Semoga nyantol Margareta. Cing jebret gaming. Anjay. Berarti kita gacha 60 kali hari ini ya. Yes. Muncul Hero S. Please Margareta. Yah. Mantap sekali, boy. Kita dapetin 2 hero like ya. Mantap. 23 gacha lagi ya. Mungkin gua mau ngumpulin lagi diamond untuk gacha next. Fokus untuk cari duplikat. Summon event. Aduh, sayang banget. Ini dapetin apa nih? Rainbow pouring coin can be used in the wish machine. Unlock after clearing 1820. Masih lama ya, teman-teman. Dan sekarang kita coba cek dulu. Nah, tadi kita dapetin yang run gris ya. Dari pilihan gratisan tadi. Weh. Ada lagi nih. Langsung kita summon aja ya. Berarti ini summon ke 70. Let's go. Siapa tahu hoki, teman-teman. Mungkin di sini gua fokusin untuk dapetin ini aja ya, si Catherine. Let's go. Please, Catherine, muncullah. Sing bismillah, jebret gaming. Deleter. Blaze pouring. Bone gun. Pouring lagi, deleter lagi. Duh, gak dapet sih kayaknya. Langsung kita skip aja. Dapetin pouring doang ya. Tinggal berapa kali gacha lagi? 13 kali gacha lagi. Oke, berarti sampai itu aja dulu untuk gacha kali ini. Nah, sekarang gua mau naikin hero yang tadi kita dapetin ya. Oh, udah bisa dinaikin langsung sih ini. Karena udah level 100, teman-teman. Evolve. Nah, ini dia, langsung kita evolve aja. Consume material include initial SS rank monster evolve. Yep. Oke, mantep. Siran Gris. Ini masih belum bisa kah? Wah, ini bisa ditumbalin, Cok. Tapi jangan ya. Eman-eman, teman-teman. Ternyata ini bisa ditumbalin ke Run Gris. Untuk yang Vesper. Ya, Vesper namanya. Dan selanjutnya kita coba evolve poring-poringnya dulu ya. Karena kita butuh poring untuk naikin MC-nya. Semoga aja bisa naikin MC kali ini. Karena poringnya lumayan banyak ya yang kita dapetin. Yo, let's go. Kayaknya nyampe sih ini. Kayaknya nyampe, teman-teman. Lah. Mana poring gua, Cok? Bukan yang ini kah? Alah. Masih kurang, teman-teman. Harus ada bintangnya ya. Berarti yang ungu butuh 2 baru kita bisa naikin lagi. Waduh. Gua kira nih bisa, ternyata masih belum ya.
masih harus gacha lagi teman-teman. Butuh poring yang udah ada bintangnya nih. Tinggal satu lagi berarti ya. Di next gacha mungkin kita bakal dapetin poring lagi. Oh, tapi masih ada poring ini. Tapi nggak nyampe. Mana poringnya nih? Waduh, kurang dikit nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang run gris gua CP-nya udah 33k. Tadi kita udah dapetin 2 hero like ya. Nah, gimana kalau misalkan sekarang kita pakai aja? Nice. Kita bakalan pakai hari ini. Kita perlu ini enggak, teman-teman? Maksudnya perlu di rebirth enggak hero yang kita punya ini? Atau langsung aja? Tapi kita rebirth aja deh ya. Rebirth aja untuk upgrade si Catherine. Catherine Cairon. Ini sampai kebuka pasif yang keempat ya. Skill yang keempat. Habis itu kita naikin dulu ke level 100 MC teman-teman. Nah, ini udah kebuka. Kita coba naikin ini dulu deh. Biar dia naik ke 100 ya. Nanggung banget soalnya. Aduh, gak nyampe, cok. Tinggal dikit lagi. Oh, ini equipnya udah dicopot. Oke, sekarang kita bakalan langsung coba ngetes di chapter 11-20. Karena sekarang kan kita ganti line up ya. Semoga aja bisa lolos, cok. Yo, bisa yo, bisa yo. Heal dulu, heal dulu. Mantap. Aduh, sayang banget mati di belakang, cok. Gara-gara run gris musuh ya. Masih belum lolos, teman-teman. Kita perlu upgrade levelnya dulu ya. Baru ini bisa jadi maksimal. Soalnya sekarang masih belum maksimal levelnya. Masih rata 60. Tadi niat gua mau naikin ke 100 sih untuk MC, ternyata masih belum bisa nyampe. Jadi ya nanggung banget gitu ya. Tapi nggak apa-apalah. Yang terpenting kita udah dapetin hero yang kita pengen ya. Terakhir kita bakalan ngetes battle di arena lagi. Aduh, nggak ada tiket, cok. Satu beli satu kali ya. CP gua 1200, anjir, turun jauh banget. Tapi nggak masalah sih ya. CP turun nggak masalah, teman-teman. Kira-kira bagusan yang Catherine atau yang itu ya? Rangris versus Rangris. Aduh, mati, cok. Gara-gara run gris musuh. Kalah ya kita ya. Kurang barbar kayaknya nih ya. Gak seperti
Kalau kita pakai yang tadi, teman-teman. Aduh, sayang banget kita kalah nih. Tapi nggak masalah lah ya. Jadi, seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.